Bukan itu. Bukan itu, Lin. Yang bisa buat senderan. Bedak aku aja. Ada enggak bedak aku? Beneran ini acting banget loh. Oh, emang kudu pro nangkep. Boleh enggak sih amazing lagi sekali lagi? Amazing lagi, seru banget. Ada Elin. Kak, bentar ya, Kak. Bentar ya. Mau ganti amazing lagi. Sekali lagi, Elin. Woi. Enggak hilang aku di sini. Kodok aku. Hah? Tolong. Apa? Kodok aku. Lagi lempar-lempar. Oh. Wah. Eh. Ambil sendiri, sumpah. Ya, bodo amat deh. Tar dulu bentar, guys. Hai, Hordeng. Hai, aku lagi minum. Ayo. Ayo, ayo kelihatan. Aku minum susu. Ngomong sama Han. Nggak tahu deh, nggak bisa dijelin deh. Sin mampu. Who's gonna save me now? I hope it's you, my babe. Don't change a thing, you are amazing. I can't believe you come and save me. Eh, ini gak bisa gini, gimana dong? Saya gini, di kasur. Don't change a thing, you are amazing. Enak ya. Enak ya. Ani juga eser hehehe. Demi Allah dingin banget. Perform keringetan. Tapi dingin, guys. Kayak kenapa telepon? Why telepon? Ya udah angkat. Aku lagi SR lo ya. Namanya juga Malang. Ya udah sih. Guys, kalian yang lagi nonton SR Gendis, tanyain dong kenapa Gendis nelfon aku sama Elin. Terus kalian kasih tahu jawabannya di sini. Soalnya aku enggak mau angkat telepon dia. Udah saya SR Gendis. First time ke Malang as a member ya. Enggak ini sih. Aku juga belum pernah ke Malang. Baru karena kayak semua grup. Kan suara Elin. Emang aku sama Elin. Lin, Gendis chat kamu gak? Yang bilang kak dong. Enggak, masalahnya aplikasi aku yang lain tuh kelok gitu loh. Jadi notificationnya gak bakal. Jadi notificationnya masuk tapi gak kelihatan dia ngechat apa. Takutnya dia ngajakin ngapain gitu loh. Suaranya delay. Demi apa? Suaranya delay.
Makasih Kak Lewan. Guys, suara delay. Guys. Guys. Bentar ya, coba aku ini dulu, close dulu. Delay enggak? Masih delay enggak? Aku enggak delay. Enggak. SR aku. SR aku katanya delay. Aman. Aku enggak di atas kasur karena aku belum mandi. Ada yang ketok-ketok enggak? Hah? Di depan. Demi apa yang ketok-ketok? Iya, masa enggak tahu. Apaan sih? Ada yang ketok-ketok enggak tadi? Enggak, kalau ketok-ketok pasti keras. Kayak pasti manggil. Oh, tadi juga ada orang lewat di depan. Makan apa hari ini? Enggak sih. Aku gak penakut, Colin. Ya udah malam, belum mandi. Ntar dulu Kak, makan dulu. Makan dulu baru mandi. Mandi. Baik dong, mandi dulu baru makan. Oh enggak. Tadinya Ai pengen mandi, tapi gara-gara mau SR jadi Ai SR dulu. Besok sempat nyoba bakso Malang. Sebenarnya malam ini tuh ada bakso Malang. Enggak sih tadi tuh sebelum kita berangkat. Ada bakso Malang. Tapi kita enggak sempat ambil. Terus masih ada bakso Malangnya tapi udah dingin jadi kayak mau panasin di mana. Jadi ya udah kita nunggu makan malam lagi nanti. Alia di sebelah kan? Alia, Alia enggak, di sebelah aku Elin. Hmm. Sampai bertemu besok di rendezvous ya guys. Di. Besok aku balik. Terus off air di Lab School Cirende. Labs Ren, asik. Labs Ren, Lab School cuy. Makasih ya Kemal. Kemal. Terus besoknya lagi aku ke Bekasi. Sounds fast. Yes. Ih, demi Allah, pengen banget gak sih apa namanya ikut pesta pora. Ini kan latihan pesta pora. Itu kan latihan paspor udah, semoga pesta pora juga ikutin. Amin ya Allah. Karena dulu waktu pertama kali aku masuk JKT, aku lihat off airnya JKT48 di pesta pora kayak rame banget. Terus kakak aku nonton, terus kakak aku yang bilang kayak, "Dek, kamu nanti kalau misalnya ikut off air kayak serame ini kali ya." Terus kayak pesta pora yang di Gambir tuh waktu itu rame banget. Terus kayak aku bilang, "Amin," gitu. Terus sekarang tadi di latihan pesta pora rame banget tuh. Semoga nanti di pesta poranya bisa ikut line up ya. Amin. Guys, kita ketemu Juicy Lucy, guys. Jadi kita foto. Ntar deh, ntar aku share. Dia udah pernah ke Amerisha Ushara belum? Belum nih Kak. Beliin dong tiket ke Amerisha Ushara. Mau ke Kev. Apa sayang? Apa? Itu tadi pas aku tanya ini itu gunung apa kan kak? Mungkin gunung Bromo kan? Terus aku kayak kok jadinya aku lihat di sini ternyata bukan gunung Bromo. Gunung apa ya tadi ya aku bilangnya? F dari F apa ya? Lupa lagi aku. Oh my god, iya sampai ketemu di road to SSK. I'm so apa ya? Aduh, siap gak siap? SSK. Yo, SSK.
semangat. Pokoknya di sebelah, yang gerak duluan FOMO. Di sebelah sana itu baru kurang FOMO. Emang saya FOMO. Kenapa? Enggak suka. Jangan ya, Dek ya. Elin, kamu mau mandi jam 1 pagi ya? Jangan ya, Dek ya. Pansi Friki. Kakak mau mandi jam berapa? Jam 3. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek ya. Siapa gue dengerin? Hai Kak Panju. Nen, ah. Kenapa, he? Kalau Anin Wara aku sudah tahun ini. Di? Di? Yeah. Di atau di? Di? Yeah. Jangan ya, Nin ya. Jangan. Anin masih sekolah kan? Jangan ngadi-ngadi ya. Guys, aku mau post TikTok bareng Ellie nanti. Hah? Post TikTok bareng kamu. Ini tadi kita buat. Di waro Anin aku bikin tren tiramisu cake. Sok atuh. Gue canda sama beh kamu. Beh. Masih dengerin Dede gak nih? Masih? Ma! Ma... Oh, isi lagu gue gimana sih? Manusia... Gimana sih? Lagunya Dede gimana, Dek? Yang manusia berisik? Berisik? Kane disuruh mandi. Siapa nyuruh-nyuruh ya? Ma... Gimana sih lagunya Dede? Demi Allah, lupa. Berisik. Ini aku nyalain lagi ya. Hey Google, play Traitor Olivia Rodrigo on Spotify. Choosing songs is only available to Spotify Premium subscribers, but try this Spotify Traitor station. Gak nyala ya? Nyala kok. Okay. ROC yang baru, bro. Udah, jangan Rex Orange, bro. Nin, di kotaku tadi lagi gempa. Oh my god. Kamu di mana? Ain't it funny? How you ran to her the second that we called. Udah pernah ke Cianjur belum? Cianjur? Banyak saudara aku di sana. Enggak banyak sih. Ada satu atau dua ya? Cianjur. Seru ya. Michi mana kak? Nulis Michi aja dulu yang bener. Michi jadi Michi. Mau lukis kamu gak? Mau dong dilukis. Tas kriuk, oke. Mari kita tas kriuk.
Nina, aku boleh kenalan Vece. Sok atuh. Beli ciki, beli koyo. Sukiyo. Gak bisa guys, gak bisa nyanyi. Yaudah sih bulan depanin. Boong. Kak Chandra. Cerita horor aja nih yang cerita tuh. Oh, ini aja kali ya. Ah, jangan deh, jangan cerita horor. Sebenernya ada, tapi kayak horor mulu. Yeah, you talk to her and we were together. Took you 2 weeks and hate her 'cause you didn't cheat. But you're still a traitor. Tips tampil pede. Pede harus pede. Gak tau aku juga. Yun, kamu tau gak? Oh, gak tau. Oh. Sekarang bulan Juli akhir, ya anggap aja udah mau Agustus ya. Septembernya aku udah kuliah guys. Kayak udah dibilang kayak 30 September sudah mau mulai. Ah, tidak. Ini jangan ya. Overuse. Yang lain. Ganti. Please kasih saran makan yang pedes pedes daun ini. Sumpah keripik balado enak banget. Maba. Ini kamu hotel Jakarta kapanin? Kapan? Aku tuh kadang suka bingung gitu loh, guys. Kayak kita keluar kota, tapi ntar tiba-tiba kayak udah ada orang misalnya ada orang yang kayak maksudnya sering foto-fotoin kita itu kan. Ya, terus kayak aku mikir, mereka tahu kita berangkat jam segini dari mana ya? Mereka tahu kita udah datang tuh di mana ya? Kayak mereka keren banget sumpah, kayak apa kalian punya grup kayak, guys kita standby di bandara jam segini ya gitu. Apakah kayak gitu? Apa kayak gimana sih? Supaya aku kayak gak tau. Terus kayak misalnya nge-chan di Twitter gitu. Terus kayak bisa pas gitu loh, semuanya nyebutnya ini, semua nyebutnya ini. Ntar besokannya nyebutnya ini. Kayak apakah mereka janjian dulu sebelum nonton Twitter? Atau gimana? Kayak kalian keren sih. Kamu suka seblak gak? Gak terlalu, tapi kalau disuruh makan, ayo aja. Sejarahnya panjang ini, oke. Yang penting kayak kalian keren banget, guys. Kita aja, kita berangkat tuh kan dari Jakarta ke Malang. Kan gak tahu kan line up-nya siapa? Maksudnya line up-nya latihan pas tapera tuh tidak diberitahu gitu. Cuma kayak ada orang aja yang tahu terus kayak gitu. Kakak, maksud banyak yang bilang aku habis sapain kakak gara-gara kakak galau. Habis apa? Kakak galau. Dikira aku ngabain kakak.
tadi dulu ya, bentar ya, lagi ngobrol. Terus kayak pas nyampe Malang, sawi kayaknya nggak ada deh, maksudnya kayak orang-orang nggak tahu deh kita Malang gitu kan. Jujur pas keluar, wow, sudah banyak orang di luar ya, keren. Kalian tahu dari mana? Eh, ini tuh shovel play ya, bukan aku yang play ya. Mungkin gara-gara tadi trader jadinya kayak ya udah lanjutnya galau. Thank you ya Kak Johan, diskopolnya. Lin, katanya pukulin aja orang yang kayak gitu. Pukulin aja yang komen kayak gitu. Pukul. Kak Jeki diskobolnya butuh jasa pukul kan ya? Gak boleh mukul-mukul tahu, ntar tangannya dipotong loh. Doain aku biar bisa tuh shot sama kamu ya. Amin. Makan tadi kamu yang ngajarin. Ya, bercanda guys. Jangan ya, jangan pukul-pukul ya. Jangan pukul-pukul, jangan tendang-tendang, nanti buntung. Nanti kalian berdosa. Nyanyi dong, Nin. Gak ada gendis ah. Tadi aku sama gendis nyanyi pas lagi hairdo. Pengen bungkus anin deh. Emang aku nasi uduk dibungkus-bungkus. Demi Allah, ini lagu galau tuh bukan sayang galau. Lin, ganti Lin. Lagu apa ya, Lin? Forever Young. Bukan itu, Forever Young yang kesukaan Papa Dani. Kenapa enggak ini aja? Lagu bukan Oh iya, Forever Young. Forever Young kan? Dari siapa ya penyanyinya? Nah, aku dari tadi tuh aku mikirin penyanyinya siapa. Hey Google. Can you play Forever Young on Spotify? Sure, playing Forever Young podcast on Spotify. Podcast. Alah, bentar ya. Alah ilah, salah tangkap. Diam. Dia manusia, dia bukan darah buah. This is Forever Young. I'm Dr. John Lake, and I'm Dr. Payman Daniel. And firstly, I want to thank the viewers and listeners for sending all these emails and questions and providing this feedback, because ultimately this is siapa how we ya come deh, up nama penyanyinya with our ya? Topics. And guys, today siapa dong guys no Forever different. Yang thank you for some of those questions, and we've had Alpha, so many questions on how Alpha to feel. Look apa, younger. Gimana cara bacanya Alpha feel? Routine. And so today's guest is going to be really exciting. It's no secret that maintaining a younger look. Hey Google. Can you play Forever Young from Alpha Phil on Spotify? Choosing songs is only available to Spotify Premium subscribers. But try the Spotify Forever Young station. Or utilize. Bener Lin. Bener. Yay. Ini kan. Oh iya, I want to be forever young. Nangis nih gue nih. Menangis demi Allah. Gue enggak bisa denger lagu ini. Oh, Ellen. Oh.
Nin, jangan nangis. Sumpah, sedih banget demi Allah. Makasih kasih gitu. Mana air matanya? Diam gak? Diam gak? Gak bisa nangis aku. Kalau misalnya pulang-pulang, misalnya lagi di perjalanan pulang, terus aku kayak merasa badan aku capek banget, aku kadang suka dengerin lagu ini. Terus kayak tiduran tuh yang kayak apa ya, nggak tahu, vibesnya kayak ya gitulah. Kalau nggak lagu Birds of Feather or lagu-lagu yang gitu. Kayak jiwa dan raganya tuh kayak melayang tuh, kayak udah capek terus pasang lagu ini. Kesetrum. How are you today? I'm good, I'm fine. Aku senang banget hari ini. Tapi aku kayak banyak banget tidur hari ini. Jadi tadi aku otw ke rumah, ke kantor tuh jam 6:30. Terus kayak aku tuh tidur sama perjalanan. Terus pas sampai kantor aku tidur. Terus pas perjalanan dari kantor ke bandara aku tidur. Dari pas naik pesawat sampai ke Malang aku tidur. Terus pas tadi perjalanan dari bandara ke hotel aku tidur terus aku. Nah, capek. Mending gak usah tidur dulu sih. Siapa yang nyur-nyur ya? Tapi emang aku udah selesai. Oke. Kamu duluan Gi, abis itu aku. Oke. Tapi yaudah pesan Gi. Kalau aku tuh gak bisa tidur cepet-cepet. Makanya aku suka tidur begadang gitu loh. Kayak jam bertidur tuh jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Tapi kayak aku harus tidur 8 jam. Tapi kalau misalnya enggak bisa tidur 8 jam, kayak aku tidur di perjalanan gitu, jadi kayak aku enggak tahu itu tidur yang berkualitas apa enggak, tapi kayak sebenarnya harus 8 jam sih untuk kayak aku fit banget gitu. Tapi ya kalau misalnya nggak bisa ya udah aku potong-potong lagi tuh kayak di perjalanan, terus kayak perjalanan 1 jam, terus misalnya lagi ada waktu free ya 1 jam gitu. Kayak gitu sih. Take me back. Nanti kuliah gimana? Gak tau sih, cuman kayak sama aja gak sih kayak waktu aku sekolah dulu. Apa sih? Bentar.
kuliah aku nggak tahu ya nanti kayak gimana. Cuman kayak sama aja nggak sih kayak waktu aku sekolah dulu. Emang sih capek itu sih waktu sekolah dulu. Beda sih, iya sih beda karena kelas-kelasnya kan ada yang pagi, ada yang sore, ada yang itu. Enggak tahu sih. Tergantung jadwal kelas. Kayak mau aku ceritain gak pas aku ketemu AKB48? Gak ada yang nanya sih, cuman aku kayak inisiatif aja. Mau. Jadi kayak waktu itu tuh abis selesai Pacama Drive, terus kita tuh kayak dikasih tau kalau misalnya nanti kayak ada beberapa member AKB48 yang datang ke Tatar gitu kak. Kaget dong kita langsung. Ya udah kita sambil briefing sambil nunggu mereka. Terus mereka datang kayak oh my god cantik banget yang kayak secantik itu ya. Terus kayak gak ngerti kan ngobrolnya gimana. Untung kayak ada translator ya gitu sih. Aduh nge-lag. Oke, terus pas mereka lanjut ya, pas mereka datang tuh apa ya, aku kayak seneng banget gitu loh kayak bisa ketemu sama mereka walaupun kayak aku nggak ngerti mereka ngomong apa, cuman kayak aku senyum ya kayak, terus foto bareng gitu kayak aku mau ngobrol rasanya tapi nggak bisa gitu kan. Yang bisa ngobrol ya Naila doang kan, terus kafe ya kayak cukup banget pas aja pakai. Kayak Naila ngobrol. Terus kayak setiap Naila ngomong apa tuh Naila terus kayak wow ya, kayak mereka tuh kayak sangat-sangat ekspresif gitu ya. Kata aku, terus aku pas lagi Nailanya lagi ke kita, terus aku Naila tadi kamu ngomong apa Naila? Naila kamu tadi ngomong apa Naila? Kayak mereka kayak soalnya kan mereka kayak bener-bener kayak wow tepuk tangan gitu. Terus dia bilang kayak oh tadi aku ngomong ini kak gini, mesti kayak itu di JKT48 apa ya, pokoknya dia kayak ngejelasin gitu tentang dia di JKT48. Terus udah kayak gitu aku paling suka sama Ayami-chan. Tuh aku di callback guys sama Ayami-chan. Aku pas awal ketemu paling salfok sama Manaka-chan. Tadi tuh yang sempat foto sama Manaka-chan tuh di Cynthia. Sekarang jam berapa ya? Aku gak bisa lihat jam lagi. Terus sekarang jam berapa guys? Udah malam ya. Minum kok habis. Bukan minum sih, susu. Aku tuh tipe orang yang
Makasih Kak Ananda Fadil. Aku tuh tipe orang yang setiap hari bangun tidur dan sebelum tidur wajib banget minum susu. Kalau enggak aku kayak uring-uringan gitu, yang kayak gak mau gitu, kayak dari dulu sih, dari kecil. Ya aku marah-marah sendiri kalau misalnya aku gak minum susu, karena kayak aneh aja gitu. Kayak kadang aja kalau misalnya di rumah gitu ya, terus kalau misalnya aku lapar tapi lagi gak ada makanan gitu kan, ya aku minum susu gitu, kenyang. Makasih Kak Sigit, why? Kayak semua susu aku suka. Makasih Kak Kemang. Susu di rumah kayak berbagai jenis. Susu oat, susu kedelai, susu sapi. Susu ayam, aku gak tau susu ayam apa. Makasih Kak Kirana. Stop. Kak, oksigen 13 kapan? Aku gak tau lagi. Tadi pasti pengumuman ya. Banget ya waktu. Kalau di sini kamu ngapain? Dance Fortune Cookie. Kok diem Kak? Oh, kan lagi bacain-bacain aja. Yang komen yang jelek-jelek aku liatin aja dari tadi. Tadi aku nonton, wow, thank you ya. Soalnya aku suka banget sama Seifukunya tadi. Hey show, kayak sweet and bitter gak sih itu ininya? Suka banget coklat. Makan apa aja hari ini? Makan. Kenapa ya tadi ya? Makan apa ya? Oh, mentai. Makan mentai. Makan mentai, makan roti, makan crackers, makan. Oh, tadi di bandara aku makan apa ya? Makan apa sih, kayak sereal tapi yang bar gitu, sereal bar. Makan mangga gak? Gak bawa mangganya. Kemarin aku bawa, aku potong di teater. Kan kalau lagi jadi duck dancer pajama tuh
banyak waktu luangnya kan. Sudah, aku bawa mangga. Setelah show langsung potong itu mangga, kayak terus aku makan bareng Dena, enak banget. Jangan lupa makan buah-buahan. Iya, aku hari ini belum makan buah. Makanya tadi Ellen kayak ngajakin terus gitu loh, beli jus. Tapi gak tahu ya, ntar malam apa masih buka. Mam. Kenapa? Enggak, jus di hotel, enggak jus di luar. Udah tutup kayak sih kopi jus di luar. Panggilan di rumah apa, Kak? Adik. Adik. Apa ya? Anin. Anin. Enggak ada aneh-aneh sih aku panggilan. Jus sayur enak nih. Itu aku pernah nyoba jus sayur tuh apa ya? Kayak enak gitu deh. Waktu itu dibeliin Dena sih. Bukan dibeliin sih, lebih kayak nyoba. Kalau kita nge-report and block orang, dosa gak sih? Kenapa malah? Oh iya? Beli apel malah kali ya. Spill adanya dong. Nah. Oh tadi ada yang pakai jaket, enggak sih Kak Kristi dia tadi yang lihat pas tadi kita lagi pulang, ada yang pakai enggak tahu jaket. You can jive having the time of your life. ABBA. Watch that scene, the dancing queen. Ih, kalian tahu lagu ini enggak sih? Tadi ada pas lagi kita jalan, Kak Kristi tiba-tiba ngomongin, sumpah itu ada yang pakai baju apa jaket ya? Harta tahta Jesslyn Trisha. Oh my god. Terus kayak cilik langsung. Ya ampun, Trisha masih SD. Maaf ya. Sumpah dulu kan kayak banyak banget ya, maksudnya zamannya atau kayak trennya harta tahta bla bla bla. Padahal aku bisa tuh harta tahta Anindya. Waktu itu aku belum masuk JKT. Dancing Queen. Salah. Hmm.
Harta, tahta, mangga. Mantap. Mangga nomor 1. Mango nomor 1. Mandi Nien. Tadulu masih ada Elin. Elin lagi mandi. Buah apa yang aku gak suka? Buah manggis. Markisa. Kamu suka gak buah durian ini? Sebenarnya kayak suka, cuman gak yang banyak-banyak banget gitu. Cuma aku tuh pengen banget beli yang buah-buah kering itu loh guys, yang kayak strawberry, mangga, durian, apel, apalagi ya, pokoknya itulah. Terus kayak buah kering yang enak itu. Nanti deh. Udah? Oke, abisnya aku mandi. Oh iya, di mana keripik buah banyak? Enggak tahu kita mampir apa enggak. Kayaknya enggak. Minum buah, tar dulu. Abis nih. Guys, sekarang jam berapa? Please. Kasih tahu sekarang jam berapa. Strudel Malang. Aku udah sering cobain strudel. Ya aku gak terlalu suka strudel. 2250. 2255 deh ya. Kasih tau kalau udah 2255 guys. Soalnya angkanya cantik. 2255. Kembar. Buah kesukaan selain mangga. Kelengkeng. Gila enak banget kelengkeng. Kelengkeng, rambutan, anggur, jeruk aku sering banget sama kayak jeruk. Mana lagi ya? Melon sama semangka tuh kadang tuh kayak harus yang manis banget itu loh, kalau misalnya nggak manis terus kayak apalagi udah lama gitu kayak nggak enak, jadi kayak nggak favorit banget, tapi kayak ya udah tengah-tengah 5 lah. Alpukat, kenapa ya aku jadi nggak terlalu suka alpukat deh semenjak kok gitu, kayak 3 kali apa 2 kali gitu aku minum jus alpukat terus kayak selalu pahit gitu kan, terus kayak nggak suka. Kita makan alpukatnya doang sih kasih, tapi kan di STLR deh boleh makan alpukat. Nangka guys, aku suka banget nangka. Pisang iya. Pisang ya aku tiap hari deh makan pisang. Paling suka apel, biasa aja. Bahkan apel di kulkasku tidak pernah dimakan. Waktu itu kayak apa lagi udah gak ada buah kan, maksudnya gak ada mangga, gak ada jeruk. Terus aku kayak bilang ke mami aku, mami kok gak ada buah gitu. Terus kayak mami aku, lihat tuh di meja masih ada pisang, di kulkas masih ada apel, kamu gak makan apelnya. Terus aku kayak, oh iya kayak tuh apel udah seminggu lebih ya. Durian suka, kelapa suka, tomat suka. Just a second when I broke and just
sawo. Nanas. Salak, salak suka. Ceri gak suka. Ceri gak suka banget, aku gak suka banget ceri. Wortel suka. Strawberry suka. Buah peach suka. Guys, udah 2255 ya. Tadi kayak ada yang ngasih tau aku. Sirsak suka. Bilang sekarang udah jam berapa? Oh, 2254. Tunggu lagi. Countdown dong. Ini ntar SR lagi habis mandi. Ngantuk. Mau istirahat. Enggak lihat mata aku udah. Enggak sih, belum ngantuk banget. Tapi kayak ngantuk. Lin, kamu pakai handuk yang sebelah kanan atau kiri? Kiri. Kesana kan? Okay. Bye guys. Oh, bye. Mau bacain podium. Istirahat ya sih, istirahat. Let's go, kita baca podium. Jangan begadang, insya Allah. Masih deh, 13. Oh my god. Yang 13 ada Kak Yaelah Nan. Yang ke-12 ada Kak Ananda Fadil. Thank you, thank you. Kak-11 ada Kak Nova Rusan. Thank you. Yang 10 Kak Kirana, thank you. Yang ke-9 ada Kak, kenapa namanya gini sih? NGOKKKK. Terima kasih ya. Yang ke-8 ada Kak Potato. Potato mah. Yang ke-7 ada Kak Bira. Thank you Kak Bira. Kak 6 Kak Ridwan, thank you Kak Ridwan. Ridwan. Yang ke-5 ada Kak Johan, thank you Kak Johan. Yang ke-6 ada Kak Sigit, why? Sigit apa? Sigit kenapa? Yang ke-3 ada Kak Jackie, thank you. Yang ke-2 ada Kak Jen, thank you. Yang ke-1 ada Kak Kemal. Masih Kak Kemal? Stop deh Kak Kemal. Eh jangan deh. Masih ya? Bye bye. Bye, love you so much guys. Selamat tidur ya. Selamat tidur, nanti aku post foto-foto lagi kalau ingat. Gak bercanda. Masih ya. Stop ya Kak Kemal ya. Bye ya.